kereta yang aktif, harus, aku sebisa mungkin untuk menyempatkan waktu untuk naik. Ada di si Tinjau Lawe yang biasa dijulukin orang tanjakan Edsen. Di sini sudah ada Mas Andriawan Pratikno yang dari Blitar dan juga Mas Ilham. Halo. Ya, dari Bekasi. Mas, kita ada yang konten kreator di sini mau nanya. Gimana pesan? Nah, pesannya pertama kali ke ini ke sini. Ke si Tinjau ya. Tiga kali ya, tapi yang lewat ya, tapi yang lewat sini gini ya. Kalau yang hotel dan hunting di sini baru pertama kali. Tempatnya di mana, Mas? Ekstrim juga dulu. Ke sini aja udah agak gimana gitu. Keren kok ya. Kalau di daerah Jawa ada nggak yang seperti ini yang pernah kalian jalan? Ada ya? Kayaknya ada, cuman nggak buka jalur-jalur besar kayak gini. Ini kan jalur nasional ya? Iya. Itu jalur pedesaan ada. Udah internasional karena banyak juga yang dari luar negeri gitu. Tawangmangu. Tawangmangu ada. Tawangmangu ya jalur lama ada. Tawangmangu ada. Ya. Terus Pujot itu loh. Coba Pujot. Cakar arah ke Mojokerto. Juga ekstrim. Tapi kalau tanjakan kayak gini di masih ini. Ini ya. Terus untuk Mas Ilham tanggapannya gimana, Mas? Tanggapan gimana? Tentang si Tinjau ini, Mas. Wah, keren banget ini. Apa? Kalau itu, wah pokoknya
buat ngeliat aja dari pagi sampai sore aja kayaknya betah itu ya. Udah seneng ya. Seneng. Karena di Bekasi kebiasaan di tol ya. Iya. Buat lain dapatnya di tol ya. Udaranya yang adem di sini enak buat hunting gitu. Balik ke Blitar kapan? Besok naik Putra. Putra. Putra Raflesia ke Bengkulu dulu. Susan ke Jakarta. Nyambung lah dari biar gak langsung. Biar cari jalan yang beda. Ya. Berarti yang ke Sumbar ini udah yang ke berapa kali nih? Apa ya? Dua kayaknya. Sudah kedua kali ya? Iya. Berarti yang di selain dari bis atau apa yang di pernah nyobain apa di Sumbar atau makanan atau apa belum ya? Lain kali di planning agak seminggu di Padang Mas. Ya. Biar pulangnya gendut gitu. Sama gede gitu kan, karena di sini makanan atau apanya banyak di sini itu yang cukup apalah, yang familiar lah untuk masyarakat nasional gitu ya. Iya. Mas Ilham, baru pengalaman pertama ke Sumbar? Iya, baru pertama ini. Baru pertama ya? Baru pertama. Ada kesan tersendiri untuk Sumbar? Kesan-kesannya ini keren deh, manianya rame terus ya, panjang terminal tuh kemarin dari Bungo sampai Solo, ini sampai di sini juga wah ada yang nyambung keren loh ya, mantap. Ada rencana ya. Waduh. Ini orang Padang. Sebenarnya bis mania itu ya memang menggambarkan tipikal orang Minang yang gampang bergaul dengan siapa saja gitu ya. Memang mereka juga berharap suatu saat siapa tahu pernah menginjak daerah itu dan disambut juga seperti itu. Itu sih, ya siapa ya? Itu sama ya, sedulur ya. Sama gitu. Gitu, maunya begitu gitu kan. Kan tidak menutup kemungkinan orang ini bisa yang ke Jawa juga ngetrip. Kebanyakan lah Jawa yang ngetrip gitu kan. Jadi satu saat nanti, siapa tahu kita bisa sampai ke Jawa. Mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya, mumpung Mas Vito-nya masih di sini. Di sidang ini banyak. Habis dari sini mau kemana lagi Mas? Ini nah ini aja kan aku kan emang dasarnya orang suka kereta ya. Iya. Kalau dimanapun kalau ada jalur kereta yang aktif, harus, aku sebisa mungkin untuk menyempatkan waktu untuk naik. Harus mencoba ya. Coba keretanya. Kebetulan kan ada kereta Cibinuang ya. Dulu ada kereta wisata, cuman nggak pakai lagi. Yang ke Singkarak ya? Iya Singkarak udah off. Nah itu sayang banget. Kalau ada lagi, belum ada bis ya? Belum. Lalu ada lagi yang Padang Pariaman sampai Naras. Nah itu mana gitu. Udah boleh dicoba enggak yang sampai yang terdekat bandara aja dulu. Ada? Enggak. Kalau ada yang jauh kenapa yang dekat? Enggak, maksudnya kalau naik kereta mempersingkat waktu gitu. Kalau naik kereta dilama-lamain aku. Iya, saya pernah dari Malang ke Jakarta pernah naik kereta. Pernah ya. Kalau mau ini kan mengingat waktunya yang sempit. Ada bandara berapa kali keberangkatan kalau nggak salah gitu. Ada 9 apa berapa kali. Kalau kereta bandara kurang deket. Iya dekat dan jauh ya. Jauhnya kan Naras, 2 jam. Tapi kalau memang pecinta kereta yang tua-tua banyak kereta di daerah Sawalunto. Sawalunto iya, Mahitam. Iya Mahitam itu. Tapi sekarang kayaknya wah ilmunya tentang kereta lumayan ya. Loh kan saya tahu Mahitam ya. Kereta. Iya lebih paham. Itu legendaris di Sumbar itu Mahitam itu loh. Sawalunto. Ada lagi yang mau bertanya, Memen mungkin apa bertanya, Memen Yucai? Wawancarai, kayak apa? Kenapa ya? Kayak apa di sidang? Ya beginilah kalau mania di Sumbar ya beginilah, ada tamu wawancara atau apa ya siapa tahu bisa mengikuti kesuksesan mandiri Mas Andrea, Mas Tito gitu kan, bisa ngetrip, bisa apa gitu kan. Ada lagi? Siap. Oke. Terima kasih. Semoga perjalanan menyenangkan. Sumbar berkesan buat Mas Vito dan Mas Ilham. Mas Vito dan Mas Ilham. Terima kasih. Okay, siap. Terima Ini kalau awal. Ini ya.
Pak Men, gede Pak Men.